Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Asus ROG Phone kini telah dilancarkan secara rasmi. Ia membawakan skrin 6.59 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan 512GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48 dan 13 megapiksel, kamera hadapan 24 megapiksel dan bateri sebesar 6000 mAh. Selain itu, terdapat beberapa aksesori turut dilancarkan termasuk AeroActive Cooler 2, ROG Kunai Gamepad serta Twin View Dock 2. Buat masa ini, untuk semua peranti masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Redmi bakal hadir dengan telefon pintar baru dengan kamera 64 megapiksel. Ia dilihat menerusi gambar acah yang dikongsi oleh pihak Xiaomi. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain peranti tersebut. Wacom telah melancarkan skrin komputer baru iaitu Wacom Cintiq 22. Ia membawakan rekaan skrin 21.5 inci Full HD yang memaparkan 72% warna NTSC. Bukan itu sahaja, ia turut menyokong stylus Wacom Pro Pen 2 yang menggunakan teknologi EMR Wacom. Dengan ini, ia tidak menyertakan sebarang bateri untuk berfungsi. Namun, harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Akhir sekali, PDRM berkongsi 7 aplikasi berbahaya yang mencuri maklumat dan mengintip aktiviti pengguna. Aplikasi yang terlibat adalah Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker dan Employee Work Spy. Bagi pengguna yang masih mempunyai aplikasi berkenaan pada peranti, anda diminta untuk membuang aplikasi dengan secepat mungkin. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.